Mari sama kita mulai selamat. Oke, hai guys, pada ini saya ketujukan bagaimana nak sediakan apa ni? Kita nak buat perambut. Perambut untuk mancing udang dan galah lah. Dan sini saya ada sediakan beberapa peralatan. Okay, yang perlu kita sediakan. Okay, sama-sama kita nak mancingkan perambut untuk pancing udang dan untuk pengetahuan perkenalkan, okay. Antara yang kita perlukan ialah itu tentang si perambut, eh. Kalau kita tengok yang ini dia agak halus lah, okay. Dan biasanya kita gunakan yang jenis 8 AB, ya, 8 AB 10 AB pun boleh, okay, untuk membuat perambut dia. Baik, cara dia mudah saja, okay. Cara dia mudah saja. Yang pertama sekali, okay, apa yang kita boleh lakukan ialah kita gunakan sini jenis 8 LB, okay, 8 pound, okay, 8 pound, di mana tangsi ini sesuai digunakan untuk mancing udang. Dia agak halus sebab lagi kecil, dia agak sensitif, tapi saya galakkan rekan-rekan gunakan yang 8 LB lah, 8 pound, okay, itu sudah mulai supaya, okay, jangan terlalu halus lah, okay, sebab kadang-kadang agak khawatir juga kalau kita gunakan halus, tapi mulai 8 LB hingga 10 LB. baik, saya tunjukkan cara dia, okay. Dia agak mudah saja. Okay, baik. Untuk ini adalah batu timah hidup, eh. Pastikan dia ambil yang lubang tengah macam ni. Dia ada lubang macam ni. Yang ni saya ambil, saya sempat nak guna saiz 3 pun boleh. Dan caranya kita masukkan, kita masukkan di sini, di lubang tadi, tangsing tadi, dan kita buat, okay, kita buat, okay. Kita ambil kaki ini, jenis yang kecil, eh. Saiz yang kecil, tengok. Kalau saya letak dekat tapak tangan saya, saiz 5 lebih kurang macam ni. Kecil lah, okay, tidak perlu terlalu berat, okay, untuk apa ni, saiz kekili dia, okay, baik. Apa yang kita perlu lakukan ini, okay, kita masukkan ke lubang ini, okay, sudah, okay, lepas itu tarik dia, okay, apa, okay, okay, sudah itu tarik, okay, dan kita ambil, okay, sini tadi, okay, ambil. Kita, okay, so kita buat ini macam ni, okay. Masuk ke dalam gelung ini sebanyak 5 kali, okay. 1 2 3 4, okay, 5, okay. Kita masuk saja tadi, okay, 5. Lepas tu kita, ha, ini dah jadi macam ni. Tak mudah saja, okay, tadi tarik dia pelan-pelan, okay. Lepas itu kita tarik dia, ha, macam ni, okay. Okay, baik. Maka kita dah dapat ini dia punya apa tadi, pekili dan juga batu pemberat, yang hidup, yang lubang tengah tadi. Ini untuk memastikan kalau misal kata kita nak apa ni, pancing udang, maka dia akan tarik di sini lah. Kita akan kaki yang ada klip ini, di sini kita akan letak perambut dia. Okay, baik. Yang ini saya dah ada saya buatkan siap-siap dia punya perambut dia. Okay, di sini. Okay, kataan perambut ini dia macam biasa sama dengan ini, tapi anda boleh dapatkan jenis tempat menyimpan perambut untuk pancing udang, ini made in China, dia banyak ada jual, okay. Ada jual di Shopee pun misalnya, ada, okay, boleh cari, okay, ataupun mana-mana kedai pancing, okay. Ini pun made in China, okay. Ini agak mudah, ini yang dah sedia kita buat, kita masukkan, kita ambil tadi, kita ambil di sini, okay. Ini siap buat, siap tadi, kita ambil kita tolak, kita ambil yang ni, okay. Yang ni dah siap buat, okay. Dan ini agak mudah nanti untuk kita. Ini untuk pengetahuan rakan-rakan, kalau nak pilih mata pancing, gunakan yang saiz 3. Saya selalu guna saiz 3 ni untuk memancing, okay. Pancing ni saiz 3 ni, ini yang antara yang bagus lah, okay. Yang Inca Korea, yang ini beritahan, okay. Sekali lagi, okay. Ini saya dah ready made, okay. Cara dia pun, ini pun dia sama dengan cara penghasilan dia, okay. Kalau kita lihat sini, dia punya
sama macam kita apa ni, kena tekan biasa. Yang ini dia memang ada lubang dalam ni, lekuk sikit, okay. So maknanya ini adalah yang bersesuai lah untuk kalau kita nak gunakan untuk macam udang. Baik, yang ini dia punya lubang ini, dia punya lubang, okay, lubang ini kita masukkan ke dalam, buka pin ini, masukkan di sini. Okay. Maka kita dah ada set untuk untuk mancing udang. Okay. Kita ada set untuk mancing udang. Maknanya yang ini dia akan bergerak. Okay. Dia akan bergerak. Okay. Kalau semasa mancing udang, yang ini akan, yang ini umpan ini, di sini kita biasanya gunakan umpan cacing lah. Okay. Untuk menarik perhatian cacing tanah, untuk menarik perhatian udang lah. Macam ni. Okay. Ini cara set up dia. Okay. Baik, kalau anda suka, tolong subscribe. Kalau subscribe dan suka, dan kalau nak ada komen, sila hantarkan komen di bawah. Okay, bye. Terima kasih. Itu saja.